أصول الحديث الشريف ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله. مررنا بتعاريف أحاديث كثيرة jelas akin yang iada pada hadis mutawatir, pada hadis ahad, hadis ahad pada sahih, pada sahih hadis ahad kali itu hasan, pada hadis ahad kali itu baik. Kemudian beliau akan ada masalah hadis-hadis setor kadang kali itu apakah sahih, bisa sahih bisa daif, contohnya hadis marfu pada sahih, pada daif, pada hasan, hadis mulai dari hadis marfu kemudian kita sangat marfu, maqtu, terus mauquf dan seterusnya. Napa perbedaan marfu, maqtu nikah telok bagian. Mun pakke nang cekakkan sahabat marfu dan tabi'in laki dan lain sembada selat pada hadis musnad dan semacamnya. Wasalna ila al-munqati, hadis munqati. Ubtulifa fi tafsirih. Ekarfita fi tafsirih pun apa dalam tafsirna yang kita mengkoti, yakni definisi. Faqilah huwa tining mengkoti ma panika barang lam yattasil seta asangkum isnaduhu pona pesanet yang kita mengkoti bi ayyi wajhin kana kalaban kakdi macadan kana epangki kana tam tak putau dak ka khabar epangki ayyi wujid pada makat segi ayyi wajhin. Fayashmalu maka mencakup wa napa mengkoti al-mursal ada ke hadis mursal, wal-mu'dol ada ke hadis mu'dol, wal-mu'allak qabal hadis mu'allak. Intina panlasana ta'asabkum ekocak mengkoti. Mengkoti nang iada, mengkoti dua, mengkoti situng dan lain semacam ini kita bahas. Maka mursal bisa mendefinisikan seperti itu, mursal pasok. Karena mursal kadirta yakni ibabana sahabat kak dintu pada seelang tabi'in atau bertabi'in kak dintu meelang sahabat langsung dakkan Rasulullah mursal marasilu sahabat marasilu ibarit tabi'ina hujjah menurut sebagian ulama mursal karena nika ingkito ya wis ingkito nika mursal. Saya kocak hadis mengkoti karena saya kocak mengkoti menurut divisi pertama korla sana tata asampung ebun dim ma'abai situng dua iada ebun dim kalau iya abas termasuk hadis mu'dol ingki ta'ung sana apa benar sama aja mak negara ya li anna adaman inti solikan asampun apa napa tada asampung asampung sana solikun panik kasi cocok bima kalau balik idakan apa nik nalaikan apa desak itu benar singkat wahidan pada situng rawi atau isnani atau berdua rawi atau aktara atau lebih banyak. Seperti lain kita di kita ini ada mul ittisal satu rawi, dua rawi, tiga rawi, empat rawi ini kata ya bes. Sawahum kana saqtu fi awli sanad aw sahih. Padika pada kana pada saqtu penabakan kana rawi fi awli sanad padika nang lukan sanad aw sahih utaba wa setengah kana sanad aw akhir utaba akhir sanad. Illa annal ghalibah angin sawahum pada pasal kapra saya yakin dalam ulama hadis istimanul mongkoti panika kuna aki istilah hadis mongkoti fima dalam barang guna tabi'in saya dibawa tabi'in anis suhabi dari biaya ruya wahidun kalau berkata ruya wahidun guna kata hadis bagi bahasa satu orang min atba' tabi'in dari banyak-banyak para pengikut tabi'in orang dan barang badahum sesama rana aki atba' tabi'in anis suhabi dari suhabi. Ken sekatra hadis mengkoti ini kan dipakai ketika tabi'in na elang. Ketika tabi'in elang, bahan benda orang langsung antarit akidah ke sahabat. Dia mula sahabat Abdullah ibn Umar. Abang tak teman jepok dari kesedihan Abdullah ibn Umar. Maka kalau itu biasa nanti ke mengkoti. Wa illa menurut definisi di atas mengkoti itu lebih umum dari pemakaiannya. Kama nikin akati Imam Malik anik ni Umar dari Siti Abdullah bin Umar. Ni kan mengkoti karena seharusnya sebelum Imam Malik kak jentuh beda tabi ayin saya sebut. Fa inna malikan maksud Allah dari Imam Malik lam yudrik anik kata anja kuat bahasa Imam Malik wa dan situ nasuh dari sahab. Fa wa maka tiring Imam Malik tabi o tabi ayin mereka saya anorok tabi ayin. Orang yang saya tabi. Wa hadha berdiri kata pendapat Rahyu Ibni Abdul Bar wa jama'at.
tim panika pendapat tersedina Ibn Abdul Bar Al-Hambali wa jamaatim masyukumun ulama wa ilaihi badaka itu jabu asyara abdul kitatu sahibul baikuni yang masalah sandi kitab nazaman baikuni biqaulihi wa kullu man lam yakku wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'un awsal jadi sahabat-sahabat barang lam yattasil saya tak sambung mana apa ma yang hadis bihali kalaban sekat di kalaban sekat pina kondisi senaru tining isanat agak disengki ma hadis mengkoti on awsali panika saya pegat banyak-banyak kesampunan nah yani hadis kepada hadis mengkoti wala yakhfa man tak samar anna hadha tafsir apa nama sangkun apa nika nyatakan tafsir pemahaman ansabu panika lebih sesuai bil makna lugawi kalaban makna secara bahasa lil ingkito ikan di lafal ingkito secara makna bahasa nika paling sesuai kalau mengkoti mengkoti sebun di mana fa innahu maka sangkun ingkito diddul ittisal panika sebalika asampu walidhalika ban kana kadin taqala musallahi atau wasala sayidina ibnu salah innahu sangkun apa napa pemahaman saya maksud mengkoti nika ya kalau tak ada beda sekak aqrabu panika lebih semak wa huwa bantinika itu pendapat alladhi panika pendapat dan kursanya putudu gemma al-khatibu azal khatibul bagdadi fi kifayatihi wakila beda pendapat lain sama kata kulaban panjang ketika mengucap hadithun hasanun sahihun istilanah jumhurul ulama nabi istilanah Imam Tirmidhi istilanah Imam Tirmidhi istilah lain dalam hadis istilanah Ibn Hazm istilah lain maka kulaban panjang kan kalau tak ada sesata kutu oni cangaring Makassar acokor nika kundul cangaring Makassar acokor nika kunteng cangaring Bengkalan acokor nika kundul. Maka kau cakap dalam bahasa la masyahata fil istilah. Tak ada perdebatan dalam istilah. Cak situ kan saya kau cakap genteng, saya nak tahu betang kau cakap genteng juga. Coba coba sumpah man. Kita usah atokar. Kita sebenarnya kau tu tahu bahwasanya. Oh, mungkin saya maksud coba coba cara yang disediakan. Anu juga. Saya kau cakap genteng yang disediakan aja coba coba. Jangan yang Bengkalan etacin, jangan yang Makassar ekenter. Atau jin nikah agenter. Bada orang yang tokar di masalah nikah. Memang aku tak agenter juga sebenar tak cinta usah ke tokar. Mereka orang tak paham apa tadi tokar. Bada orang yang tarik sama kasar, anak sakit panas kan dan tarik nyungok bala. Ternyaki biar apa ke anak kaki. Sakit kek orang masalah. Abu, ini tak agenter lagi. Yang lain berkira agenter lagi, yang tak lagi ke tembok. Mau tokar lah. Anak berkira tak tokar. Ala kulli hal dan wakila al muqati ini saya kocak muqati huwa panika tini muqati ma panik badak ubihi ma fi rawi seta eka oning fi dalam eki hadis al rawi basrawi ka an rajulin ubihi ma seta mubham apa mubham ni ka eta apa jelas dan masalah fi dalam basrawi fi hadis al rawi basrawi ka an rajulin eka lafad al nabi an fulanin an fulanin nek iku jak mubham ta jelas sarraha bidzalikal hakim ajlas hakim dalika kalaban ka isa keterangan al hakim bersama benne al hakim bersama hakim hakim imam hakim andi hadis andi kitab hadisnya mana al mustadrak ben kitab kitab hadis lain karena beliau hafiz walakin hadza laysa bimunqati bidatabina hadza qona babani kalaysa ni kata hadza bimunqati bimunqati coba nah hakikat tadi kan tada ingkito kan sana ta asam pungkin ibham an rajul bal muttasilun fi sanadihi bal wali muttasilun pada kasa ittisal fi nasal fi sanadi pada kira dalam sana ta ingki hadza majhulun tini saya tai ka oningi oni nikah kan bani ingkito sebetulnya tapi Imam Hakim menggunakan seperti itu menggunakan bahwa saya ngocak hakim mungkoti kak dito ketika pada situng hadis rawinah kak dito majhul wakil al-mungkoti utini mungkoti huwa mungkoti maka nikah hadis sakoto sekerker min dua tidak ada banyak-banyak rawinah kak dito engki hadis rawin pasal situng rawi wa itu situng qabla sahabi sebelum mah saya pasal sahabi pada tabi'in kekar atau tabi'in kapar atau sebelum mah fi mawdi'in wahidin dalam kenangan wahidin situng
Alfun mawal dia mau tajdid yang tadi banyak-banyak kenangan mau tajdid setong bitongan, saya berbitongan jadi banyak segeker. Tabi'ina keker, tabi'ina keker, santrian boleh keker, banyak. Bisyarti adamit tawali. Kalau bersyarat tadi terus-terusan, terus-terusan. Oke kan, mu'dal lagi. Fi mawadi isukut ini banyak-banyak kenangan keker. Wa bisyarti Allah yakuna sa'kitu fi awal isyarat. Kalau bersyarat, kau tetap badan, kau nampak segeker, fi awal isyarat, kau nampak lukalunasan. Mau lukalunasan, kan? Nikahkan lagi kekira sahabat, kekira sahabat karena sekarang bina sahabat modul ya kalau berpengaruh yang kita tak kota kau tak mengkoti ni kau kata lagi, oh kau mah hadis mengkoti ni kau mesti doa hadithun mengkoti on, mesti doa imma ala thalatatil akwal imma saya kocak aki berdasarkan dari babana tabi'in imma kak dintu berdasarkan kocak aki ni kemajhulun anrawin ni kemajhulun kocak hadis ala hukmi al-hakim kali itu pakun ikut hadis untuk alai kau tak mengkodir mesti doa. Fakar aja maka keluar biqaid di suku tiluah kalau berqaid kat kerisitung rawi mu al-mak dulu pernah hadis mak dulu kan hadis mak dulu kali itu segeger dua atau lebih atau contoh. Wabima qabla sahabiban kalau ai fakar aja maka keluar biba qabla sahabi kalau berbareng qabla sahabi semua sahabi ya khuruju keluar al-mursalu pun apa hadis mursal hadis mursal kan segeger sahabat dari tabi'in lah soalan tak ke sahabat wa bi syarti an la yakuna sakitu awal salat kalau bersyarat kau tak ber pendapat segeger awal salat mana kalau kudu salat ya khuruju saya keluar al-mu'allaq kan apa hadis mu'allaq hadis mu'allaq ni kudu kalau salat wa hadha ta'rif bidin kan itu definisi huwa apa yang ini hadha al-masyhur kan ini masyhur bahwa benda ni kata hadis Allah dia pada kata hadis ta'rif jazam masyarakat masyarakat kibi kalaban kata itu lagi ta'rif al-hafidhan al-iraqi wal-ibn hajar pasal dua hafid al-iraqi wal-ibn hajar ibn hajar al-asqalan mondak ni kah sebiasa yang dalam istilah ulama kisah sedih budin saya kocak hadis mongkoti ni kah lain ban hadis morsal lain ban hadis mokdol lain ban hadis maktu tadi pada empat pada empat. Saya pertama mursal. Saya mursal ke itu segeger sahabat. Hukum mursal tak ada dhaif kecuali marasilus sahabat. Marasilu kibar tabi'in. Hasan al-Basri mursal langsung ke sahabat. Tak ada telepon bisa ke bayocana pekerja teliti sekapin mursal lah Hasan al-Basri ke itu beda dalil. Beda pendapat lain saya sesuai. Mursal. Pada hadis kaitu mu'dal, saya keker dua atau lebih alung polong. Tabi'in keker, tabi'in pada keker. Maka mu'dal. Saya nomor telak, kali itu saya cakap maktu keker pun ada. An Bukhari, Bukhari na ilang. Saya nomor empat, kali itu hadis, saya cakap hadis mu'qati keker. Sebenin bun Adan, sebenin bun Ebu Dina, tak dua arbel. Keker enggak tengah, anak kan situ. Kaya kau cakap mu'qati. Kalau aku lihat. Ubuh tini hong kau mengkoti, anda hukum dengan sangkun mengkoti. Doa pun tanya hadis. Mokdon, nampak ni kalau kita bahas mokdon. Ibu Dina, sebelum mengkoti ni kepada waktu dan ibarat dan semacamnya. Allahu Taala. Bismillahirrahmanirrahim.